Video Omakemak ikuti lomba menangis di Tegal, Jawa Tengah viral. Lomba menangis ini digelar di Taman Bermain Purbawahana Tegal pada Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024. Dikutip dari Kompas TV, lomba ini diikuti oleh ratusan emak-emak. Bahkan peserta yang ikut melebihi kuota yang disediakan oleh panitia. Tampak para ibu-ibu awalnya masih tertawa dan tersenyum. Namun saat peluit dibunyikan, ibu-ibu ini kompak menangis. Para ibu-ibu ini menangis dengan histeris. Peserta pun harus menangis secara natural agar bisa menang. Semakin natural menangis, maka akan menang. Panitia pun akan melihat satu persatu peserta dan akan menarik peserta yang menangis paling natural. Seorang pemenang lomba menangis, Winarni mengatakan jika ia harus memikirkan kesedihan karena tak bisa tinggal bersama anaknya. Lomba ini sendiri baru pertama kali digelar dan tidak dipungut biaya, sehingga banyak ibu-ibu yang datang untuk ikut.